Tarbiyah Berbeka sekali lagi dan mula hari ini kita bertemu episod yang ke-9 setelah kami menuju perjalanan dari titik nol dan akhirnya kami sampai ke The Olala Resort and Restaurant dan kami berehat seketika dan minum air di sini. Sambil itu kita melihat keindahan di sepadan di Pulau Rumbia. Dan selepas itu kami menuju ke D&D Cafe dan kami makan tengah hari di sini. Dan di sini dibuka pada pukul 5 petang selepas asar dan inilah ikan yang kami pilih, ikan mata merah. Okay, hari ini kita berada di kedai ikan bakar di sebelah ni. Nama kedai ni Didi Cafe Coffee dan Grill Fish, local and international class cuisine di ujung bak E-Boy. Ikan bakar cicah dengan sambal kecap dengan lada. Perf. Macam ni cek kong kop sini. Kong Didi. Kena ke pengharum, kena ke pengharum. Kena yang dia ni. Dan ha. Kena. Ada. Ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuba. Rasa. Makan. Okay. Sip. Okay. Cuba rasa dulu. Terima kasih. Sama tak dengan Malaysia? Tentang kai-kai dah ni. Sama dengan ini. Ini macam. Ikan yang kami dapat tadi dengan harga sekitar kita makan 4 orang sekitar RM1 sahaja. Ikan tu 1 kilo 400 gram yang besar. Dan ini perjalanan kami menuju ke Baluhan, kita mencari homestay dan inilah. Alhamdulillah sekarang kita menginap di Lost Man Mentari dan kita sewa hari ini. Kita dapat sebuah rumah besar gila dan kita tolak dulu. Ni nama tempat ya, Lost Man Mentari. Oleh kerana tiket dari Pelabuhan Baluhan menuju ke Pantai Ulele, Pelabuhan Ulele, kami tidak beli lagi kerana kena beli secara direct di kaunter. Keesokan pagi, jadi kami memilih untuk menginap berhampiran dengan jeti Baluhan. Dan pada malam tu kita solat maghrib di sini. Ini masjid di Masjid Syuhada di Baluhan. Mereka menggunakan konsep ada longkang tu untuk basuh kaki. Dan inilah suasana di Masjid Baluhan. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih bersama kami.